Okay, Assalamualaikum. Nama saya Fariha Zaini. Dah join KUKU selama 4 tahun. Start join KUKU pada tahun 2017. Memang masa tu buat KUKU sama-sama dengan NM Kamarul lah, sebab masa tu nak cari duit kahwin. So dengan duit KUKU lah kita boleh kahwin. Lepas tu boleh beli rumah, beli kereta. So memang banyaklah yang kami dapat dekat KUKU ni. So topik yang saya nak bawa hari ni, topik zero cost marketing. Sebab zero cost marketing ni dia kita kena buat lah sebenarnya. Sebab kalau kita nak buat yang berbayar, kita kena ada cost dia. Tapi kalau pakai zero cost marketing ni sesuai untuk ejen yang baru, untuk yang mula nak menapak dalam bisnes buku ni. So rugilah siapa yang tak buat dulu. So saya akan share lah cara macam mana saya buat dalam zero cost marketing untuk promote produk buku selama 4 tahun ni. Okay, next. Sekejap ni. Okay, so untuk korang tahu zero cost marketing ni dia zero marketing yang secara percuma. So banyak sosial media yang kita boleh guna secara percuma. Sebagai contoh macam Facebook, ini memang dah lama lah, dah berkurang lama lah kita pakai Facebook. Lepas tu yang the second one, Instagram. Instagram ni pun bagus juga untuk buat. Tak nampak slide lah. Tak nampak slide eh? Nampak tak? So yang kedua Instagram. Sebab Instagram ni dia ada dua, satu yang personal, lagi satu untuk business. So dia punya features untuk Instagram ni bagus sebab dia ada highlight. Lepas tu kita boleh ada IG story. Dekat IG story tu dia ada buat engagement dengan siapa yang tengok kita punya IG story tu. Contoh macam engagement yang kita boleh buat dengan follower tu, macam pool yang boleh jawab yes or no, ask me, ataupun kita boleh share testimoni video, kita boleh promote produk dekat IG story. So baguslah kalau kita guna benda tu. Sebab mula-mula jadi agent kan kita tak ada modal, duit tak cukup nak buat FB ads, Google ads. So memang kita kena start dulu dengan zero cost marketing ni. So yang paling latest sekarang ni social media, TikTok lah. Memang saya pun baru start dengan TikTok. Follower pun tak ramai lagi sebab baru buat kan. Tapi saya yakin dekat dalam ni ramai lagi yang dah power dekat TikTok. Ada yang follower beribu-ribu tu. Tu memang dah kau sale banyak lah kot dekat TikTok. So kalau boleh manfaatkan zero cost marketing ni. Sebelum kita buat kepada kos yang berbayar untuk marketing. So dekat bila kita dah buat bina FB page, Instagram dengan TikTok ni, kita jangan terus menjual. Kita kena start dengan sharing value, sharing ilmu. Sebab bila kita sharing ilmu kat dalam tu, automatik orang akan suka dekat kita. Orang akan, kalau ada apa-apa masalah, dia akan tengok kita punya video tu. So ada jugalah saya nampak ada agent-agent yang buat sharing ilmu lah dekat dalam TikTok tu. Bila kita sharing ilmu, automatik orang akan ramai follow untuk kumpul kolam dulu. So bila kita dah buat benda tu, kita kena buat status yang mengundang interaksi. Ini yang saya cerita pasal IG story lah. Dekat IG story kan ada function yang boleh buat poll, ask me, ada banyak lagi lah kita boleh buat kat situ. Yang keempat, kena share testimoni. Soft selling ni macam kita buat live kita memasak contohnya. Dia tak adalah nampak macam nak menjual sangat, tapi kita tengah memasak pakai multi kuku-kuku. Secara tak langsung kita tengah promote produk tu sebenarnya. Orang nampak, oh dia pakai multi kuku-kuku lah. So kita tunjuklah dengan mati kuku-kuku tu dah boleh buat daging tu empuk dalam masa 40 minit. Compare dengan kita empukkan daging pakai dapur gas tu ambil masa 2 jam, 3 jam kan baru lembut. So pentinglah kena buat. Lepas tu share gambar dengan video kat dalam social media platform yang percuma ni. Rugi kalau tak buat. Sebab kalau kita tak buat, kawan-kawan tak tahu, saudara mara tak tahu, jiran tak tahu. So last-last dia orang beli dengan orang lain. Dia tak beli dengan kita. Sebab kita tak menunjul. Kita tak tunjuk yang kita ni ejen kuku dekat dia orang. Itulah pentingnya zero cost marketing untuk kita sebagai ejen kuku. Okay, next. Inilah social media yang percuma. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Kalau macam TikTok ni dia ada dua jenis. Untuk yang personal, lagi satu business lah. Dia TikTok creator. Dia untuk business lah boleh buat iklan juga. Tapi kalau boleh buat yang zero cost dululah sebab kita tak ada modal nak buat iklan kan. Sebab baru mula jadi agent.
So untuk Instagram ada dua juga, ada personal dengan IG business. Kalau boleh buat dua-dua sekali. Kalau boleh sapu semua. Okey, yang seterusnya ada YouTube lah, YouTube channel. Siapa yang ada kamera, berani bercakap, pandai edit video, saya suggest untuk korang buat YouTube channel. Sebab dekat sini pun sebenarnya pun boleh boleh promote kuku, boleh sambil tu boleh promote diri untuk buat recruitment sambil menjual. So lepas sekejap. Okay, seterusnya ada FB. FB ada dua, satu FB personal dengan FB page lah. Buat dua-dua. Sebab benda ni percuma je, tak perlu bayar. Rugi sangat kau tak buat. Okay, so untuk social media marketing, dia ada dua. Compulsory, wajib buat. Alternately, kudu by schedule. Okay, saya cerita pasal compulsory dululah yang wajib buat. Wajib buat ni maksudnya kita kena buat setiap hari kalau boleh. Contohnya Instagram story, Facebook story, WhatsApp status dengan FB group. Sebab dekat sini kan, kita boleh dapat customer, orang yang kenal kita, yang kita dah save nombor dia, yang follow kita. Lepas tu existing client. Sebab kalau kita post kat situ, diorang akan tahu tau kita punya promo kuku yang terkini. Diorang akan selalu nampak. Bila nampak dia akan ingat, oh Eha ni ejen kuku. So nanti memang dia tak beli sekarang, tapi in future nanti dia akan beli, dia akan cari kita. Sebab saya dia dapat client mostly daripada kawan-kawan lah yang diorang tak beli dulu tau, dia tengok dulu kita dah lama jadi agent kan. Nanti bila diorang nak beli memang diorang akan cari kita sebab dia percaya kat kita. Sebab kita ni selalu menonjol dekat diorang punya WhatsApp status, FB story, Instagram story, dekat situ lah. Tak kisahlah kalau tak boleh buat semua, buat yang mana yang korang nak fokus. Contohnya korang aktif dekat Instagram, postlah dekat Instagram selalu. Kalau aktif dekat Facebook, fokus kat Facebook. Kalau nak lagi bagus, boleh fokus kat semua. Itu lagi baguslah. Kalau kita nak dapat sale banyak, memang kena buat semua. Okay. Alternately to do by schedule ni, dia tak boleh, tak semestinya kena buat hari-hari. Tapi kalau boleh buat, contohnya macam seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Contohnya macam IG business page ni hari-hari better buatlah. Macam TikTok ni. Macam TikTok ni kadang kita tak boleh nak buat hari-hari kan, sebab nak kena edit video apa semua kan. Tapi buat je. Daripada tak buat apa langsung kan. Dengan Facebook page, WhatsApp blasting. WhatsApp blasting ni pun kena buat. Email blasting untuk kita promote kuku, promote yang terkini, YouTube channel lah, kena buat. So at least orang nampak yang kita ni ejen kuku. Apa-apa nanti kalau dia nak kuku, dia akan cari kita. Ni aku compulsory lah. Ni yang contoh yang saya dah buat lah. 24 jam medium. Dekat sini pun kita boleh nampak ada berapa puluh orang. Sebab saya pun ada pernah closing sale dekat WhatsApp status ni. Kan bila kita dah close customer, kita save nombor customer tu. Bila kita save, kita buatlah WhatsApp status kan. Memang customer tu akan tengok kita punya WhatsApp status. So tiba-tiba dia WhatsApp saya, ni promo ni sampai bila eh? Memang akan ada yang tanya. Kalau boleh buat benda ni hari-hari. Lepas tu untuk IG story, IG business pun kita kena ni lah up status kat situ. Kalau boleh hari-hari. Kalau sehari dalam 3-4 gambar lah kalau boleh. Lepas tu selit lah dengan kita punya aktiviti harian. Jangan promote saja kan. Selit-selit sikit. Lepas tu buat IG story yang ada, boleh buat ada interaction dengan kita punya follower. Seeloknya buat macam tu. Okay, next. Okay, ni saya punya Instagram business page. Instagram ni dia bagus tau sebenarnya. Sebab dia ada features highlight kat sini. Highlight. Nak buat highlight ni kita kena masukkan story satu persatu semua gambar tu, lepas tu kita kumpulkan masuk dalam highlight. So kita boleh buat highlight tu, dia boleh sentiasa appear dekat kita punya IG feeds tu. So kalau orang tu dia tahu dia nak beli kuku, contohnya kawan kan, dia nak beli kuku, dia pergi kita punya IG page, lepas tu dia akan tengok mana yang berkenan. Nanti automatik dia akan ni lah PM kita. Kat sini pun ada beberapa sale saya dapat. So rugi sangat kalau tak buat. Selain tu dia ada, kita boleh letak kita punya link. Link contohnya kalau korang ada website, kalau tak ada website pun masing-masing pun ada e-brand store kuku kan. Letak e-brand store kuku kat situ.
So kalau dia berkenan, dia nak beli, dia akan klik dekat situ. Ni contohlah features yang ada dekat IG business ni dengan IG personal. Tengok kat sini. Baguslah. Sofa nampak tak? Nampak eh? So letak je dekat highlight tu. Kita boleh letak yang satu section tu untuk filam, satu section tu untuk dapur, penapis udara, penapis air, seperti testimoni klien yang kita pernah closing kan, nak masukkan dekat situ semua untuk orang lagi percaya dengan kita punya inilah credibility sebagai ejen kuku. Sebab orang kalau nak beli dia akan tengok kita ni macam mana. Boleh ke nak handle kan? Takut nanti kan dia nak pindah, dia nak cari siapa, dah ejen dah tak ada. So pentinglah benda ni untuk gain trust prospect. Keluar pula. Okay, next. Okay, yang ni saya buat hari-hari, Facebook page. Dia bukan Facebook page saya sertai, sebenarnya Facebook group. Facebook group ni boleh buat secara manual. Okey, saya ajar cara nak buat manual kan, Facebook group. Dia penting, kena post dalam satu hari tu, post dalam 50 group ke 100 group kalau boleh. So kalau nak buat ni, kalau tak nak kena blog, kena pastikan FB korang kena kuat. FB korang dah lama, FB korang kena join group banyaklah. Kena join group dalam 100 group. So sebelum nak buat ni, sebab tak semua orang ada laptop kan. So saya ajar cara nak buat ni pakai handphone lah. Saya bagi contoh, ni grup kami penduduk Selangor Kuala Lumpur. Masuk dekat grup tu, lepas tu klik dekat yang tiga ni, tiga titik ni. Lepas tu korang tekan add to home screen. Masukkan dekat add to home screen. Sebab kita kena buat benda ni untuk elakkan kena block. Kalau kita post benda ni dalam 1 minit dalam ke 10 grup, nanti FB akan detect kita punya aktiviti tu terlampau kerap. Diorang akan ingat kita ni spamming. So kita kena buat secara secara ikut schedule lah. Contohnya pukul 11 pagi ni kita post kepada dalam 15 grup. Kan add to home screen ni kita masuk ke dalam posting 9 malam contoh eh. Kat sini kita masukkan dalam 10 grup kat dalam satu folder ni. Lepas tu yang ni posting 11 pagi. Masukkan 15 grup dalam folder ni. Sampailah semua folder ni dah complete semua. Lepas tu kita ni lah klik. Contohnya kita klik kat folder posting 11 pagi. Klik kat situ. Lepas tu kita post kita punya promosi kuku dekat situ. Dia kira hard sell lah kat situ. Sebab kalau dekat sini memang kena hard sell lah. Kalau soft sell ni sesuai untuk personal branding, untuk macam IG business, IG personal, TikTok, itu untuk personal branding lah. Tapi untuk hard sell, saya suggest buat benda ni. Sebab dekat sini pun ada close sale juga tau. Macam tadi siang saya ada satu prospek tu, dia nak ambil kintop RM66. Lepas tu ada dua orang tanya pasal tilam. Tapi tak close lagi lah, insyaAllah akan close. So memang kena sabar. Kadang klien ni kita dia sebenarnya buat kuku ni kita tak susah pun, dia yang susah part yang kita nak tarik orang untuk tarik dia WhatsApp kita sebenarnya, betul tak? Kadang kan kalau kita kurang aktiviti memang kita akan nampak lah dia punya lead tu susah sikit nak masuk, tapi kalau kita buat benda ni automatik lead tu akan masuk. Sebab bila ramai orang tanya kita, lagi ramai orang yang kita boleh close sale kat situ. Dia ikut ratio macam tiga orang tanya satu closing. Macam saya ceritalah tadi kan, ada dua tanya tilam, satu kintop, saya close kintop. Yang tilam tu belum lagi. Kita boleh simpan lah kan untuk prospek yang akan datang. Mana tahu nanti minggu depan ke dia baru nak key in order, kita tak tahu kan. Yang penting kita dah dapat dah kat situ nombor dia orang. So better buat lah, sebab benda ni zero cost marketing, tak perlu berbayar. Sebab kalau nak buat yang bayar tu kena ada modal kan. Lepas tu kena pandai setting apa semua kan. Kadang setting pun boleh tentu betul lah. Kalau tak betul dah lebur duit kat situ.
So kalau boleh, kalau boleh buatlah zero cost ni sambil-sambil buat Google Ads ke FB Ads ke sambil-sambil. Jangan fokus pada satu platform saja. Sebab saya dah buat kuku dah 4 tahun, memang saya buat macam-macam cara. Tak ada fokus pada Google Ads saja. Semua saya buat. Contoh macam Instagram ke, Facebook group ni ke. Facebook group ni pun kat sini pun banyak juga saya dapat. Padahal benda ni tak perlu berbayar. Dekat Google Ads pun ada juga. Dia campur-campur. Kalau boleh buat. Rugi sangat kalau tak buat. Okay, features yang lain zero cost marketing ni, kita kalau boleh sebagai ejen kuku kena pakai WhatsApp business lah. Kalau tak guna WhatsApp business tu, dia macam nak reply tu macam lambat sikit. Sebab dekat WhatsApp business, saya tunjuk video dulu lah, saya cerita. Tengok video dia. So nampak tak WhatsApp business punya features ni bagus sangat untuk kita guna sebab dia ada, kalau korang nampak kat sini dia ada catalog. Lepas tu dia ada auto reply. Contohnya macam ni lah, dia WhatsApp saya tilam kuku frikatil hari ni punya prospek. Lepas tu kita automatic auto reply kat situ. Takut kadang time tu kita tengah masak ke, tengah cuci anak berak ke kan, tak sempat nak kat handphone, at least kita dah chop kat situ. Sebab kita buat online ni, kita kena cepat reply apa yang prospek WhatsApp kita sebenarnya. Kalau kita lambat reply, dia akan pergi kepada ejen lain. So pentinglah auto reply. Kalau boleh, buatlah, wajiblah. Saya kata wajib benda ni. Kalau tak buat, rugi. At least kalau kita dah buat auto reply ni, kita dah chop dia. Kita dah chop dia, dia dah tulis nama saya Julie dari Putrajaya. Dia dah chop. Memang kena... handphone tu kena kat tangan lah selalu. Okay, so kat sini pun kita boleh letak katalog. Lepas tu dia ada macam kita je auto reply kan. Selain auto reply dekat WhatsApp business, dia ada kalau kita letak yang pangkal pangkah tu kan, dia akan automatik keluar ayat yang kita nak buat. Contohnya ada orang tanya pasal terima kasih apa tilam kuku frikatil. Lepas tu saya auto reply. Lepas tu dia tanya nama dia, saya Julie dari Putrajaya. Lepas tu kadang kita nak tanya cik berminat dengan model yang mana satu. So kita bolehlah buat yang pangkal tu. Rasanya semua tahu kan yang tu. Okay, next. Kedai online 24 jam. Okay, sebagai ejen kuku, kalau boleh buatlah IG personal, IG business. Ejenkuku.com ni, ni saya punya website. Kalau ada modal, buatlah website. Sebab dekat website tu pun kita boleh ni lah promote kuku kat situ. Kita boleh letak link. Senang untuk orang tengok kelebihan produk tu. Boleh tengok video, gambar dekat situ semua ada. So boleh nampak lah kat sini kawan saya kan. Sebab dia tengok kat highlight saya buat dekat FB, IG personal ni. Dia tengok highlight kat situ. Lepas tu dia tanya, salam Eha, Aristok sekarang ni harga ni juga eh. Ni pun dah close dah kat sini. So rugi sangat kalau korang tak menonjol dekat korang punya kawan, dekat korang punya follower Facebook. Sebab kalau kita tak buat benda tu, kawan-kawan kita, saudara mari kita, follower kita, dia akan beli dekat ejen lain. So penting sangat. Okay, next.
Okey, ini penting bila kita dah jadi ejen kuku. Kita kalau boleh dah jadi ejen kuku, FB profile kena letak gambar profesional. Jangan letak gambar kucing ke, pasu bunga ke, jangan. Letak, at least orang tahu kita ni ejen kuku yang dipercayai. Sebab kalau korang sendiri pun nak beli barang, sebab kuku ni barang yang kena bayar bulan-bulan tau. Bukannya beli sekali lepas tu tak ada servis ke apa. So kalau boleh, prospek memang akan pilih ejen tu. So kalau boleh menonjol lah dekat sini, kena pakai gambar yang profesional. Ini contoh-contoh gambar lah. Ini ejen saya dekat Labuan. Ini saya ada buatkan DP profile untuk diorang. Buatlah. So nak buat benda ni, contoh nak edit macam ni kan, untuk gain trust prospect, boleh je edit pakai Canva. Memang Canva tu percuma je, tak perlu bayar apa-apa. Korang pergi ke Google search, type canva.com, nanti akan keluar. Lepas tu masukkan email, dah boleh start edit gambar kat situ. Dekat dalam tu ada beribu template kita boleh guna untuk kita edit gambar. Selain gambar, kita boleh edit testimoni, poster, gambar promo yang terkini. At least macam hari ni kita, macam esok buatlah promote penapis air. Nanti esoknya pula promote tilam. So bolehlah edit gambar tu pakai Canva. Sebab benda ni percuma je, tak perlu bayar apa-apa pun. Ni yang WhatsApp business lah ni. Lepas tu bila dah buat pakai gambar profesional, korang letaklah bio. So orang kat sini nampaklah kita punya ni FB ni lagi trusted lah compare dengan yang tak letak gambar macam ni kan. Okay, next. Okay. Bila kita dah jadi agent, kita kena hebahkan pada umum sebenarnya. Tak kisahlah kalau korang tak buat kan. Contohnya korang dah jadi agent dah lama tapi tak pernah buat. Nak buat esok pun boleh. Tapi cakaplah saya dah jadi agent 2 tahun. Ceritalah. Ni contoh ayat lah yang saya dah buat. Assalamualaikum semua. Saya sekarang jadi ejen kuku yang sah, letak yang ikut. Mohon sangat jasa baik semua untuk beri sokongan dan restu pada saya untuk terus berjaya dalam kejayaan kuku. So kita post benda ni untuk orang doakan kita, untuk orang tahu yang kita ni ejen kuku. Lepas tu letaklah nombor telefon, letak e-brainstalling, hashtag apa semua. Ni contohlah, contoh yang saya dah buat. Okay, ini kalau kita nak buat yang zero cost pakai WhatsApp. Okay, ni ejen saya ada share, nama dia Wan Muzaffar lah. Dia share dekat dalam group. Dia ada buat ayat macam ni je. Saya Wan Muzaffar dari Kuku Malaysia. Saya ada dalam WhatsApp group SMAZ Ladang. Saya just buat survey sama ada tuan atau puan dah pakai ke belum penapis air atau penapis udara di rumah mak atau ayah di rumah sendiri. Lepas tu kalau berminat, reply yes. Dia buat benda ni, dia blasting WhatsApp ni dekat kawan yang dalam grup sekolah dia. Dia dah ada clues, 2 seal dekat situ. So sambil-sambil, kadang kan kita ada masa free kan. Kita just copy je ayat ni, lepas tu hantar dekat kita punya ni kawan-kawan yang dalam grup tu. Kalau kita tak buat benda tu, nanti orang tak tahulah kita ni ejen kuku. Tak apa, even dia tak reply pun tak apa, sebab kita bukannya jumpa dia pun. Kita hantar je. Tak perlu segan, tak perlu apa, tak perlu rasa apa pun. Hantar je. Bila kita buat macam tu, otomatik orang akan tahu. Kawan-kawan pun tahu. Sebab kadang ada kawan ada yang tak tengok WhatsApp status ke apa kan. So kita approach lah pakai WhatsApp. WhatsApp personal lah, PM seorang-seorang. Sebab dekat dalam group ada ramai kawan kan dalam tu, promote kat situ. Ataupun cara yang lain, kalau kita dah ada existing customer yang ramai, kita promote untuk produk promo yang terkini. Tapi sebelum promote tu kan, Kuku ada buat yang Kuku X Plus tu kan, yang kena update baru. Sambil tu korang promote lah produk Kuku yang baru kat diorang. Rugi kalau tak, nanti diorang akan beli tilam dekat orang lain. Sebab tilam ni dia punya potential customer dia besar. Kadang satu rumah boleh pakai 3-4 tilam. Sebab bilik dia ada 4 kan, kita tak tahu. Sebab dekat situ pun saya pernah close sale juga. Post dekat dalam sehari tu, post dalam 30 orang.
Lepas nanti adalah dalam 2-3 orang akan berminat. Paling sikit pun 30 lah. Kalau rajin buat 100 dekat existing client. Okay. Okay, so bila kita dah buat benda tu, kita kena ada aktiviti lah. Kita kan dah ada planning, dah buat TikTok, IG business, Facebook page, Facebook personal. Ada banyak channel kan kita dah buat. So kita kena buat aktiviti action plan lah. Yang saya dah cerita tadi lah, senaraikan 100 orang yang berpotensi beli, PM seorang-seorang. Lepas tu penuhkan FB targeted friend sehingga ke 2,000 orang. Kalau boleh add friend lah. Biar friend kita ramai, so diorang nampak kita ni jual kuku. Lepas tu post iklan kat FB. Yang FB group ni pun bagus untuk buat hasil. Memang saya dah buat, memang ada close sale kat situ. Lepas tu iklan kat Instagram. Banyak lagi cara kita boleh buat. So macam sekarang ni offline tak boleh buat sebab PKP kan. So kita sekarang kena fokus pada online. So cara dia ada yang buat Facebook email corporate sale pun kita boleh buat untuk promote Wonder Clean. YouTube channel. Okay, sekarang Instagram ada features yang baru tau. Dia sama macam TikTok kalau korang perasan. Nama dia IG Reels. So mungkin dia nak bersaing dengan TikTok kot. Sebab TikTok kan dah ramai orang yang install apps tu. So Instagram pun akan buat benda yang sama. Sebab orang dah fokus pada video sekarang ni kalau korang perasan. Sebab gambar dekat Instagram macam dah tak terlampau tu sangat kan. Orang lagi suka tengok video. Bila kita tengok video, kita akan leka tau. So dekat situlah kita boleh buat soft selling sebenarnya. Buatlah. Kalau tak buat memang rugi sangat-sangat. Sebab benda ni percuma je. Kalau kita malu-malu ke, kita buanglah rasa malu tu. Yang penting kita niat, kita nak cari rezeki. Kita nak settlekan hutang, nak bayar komitmen apa yang ada. Itulah niat kita. Kita pasang niat. Kalau tak, nanti kita macam tak ada arah tujuan kan, nak buat apa kan. So kita kena pasang niat dulu, big why apa dia. Bila kita ada benda tu, automatik kita akan buat. Bila kita dah buat, kita kena konsisten. Konsisten ni penting. Kalau kita tak konsisten, nanti orang tak akan nampak. Lepas tu lead tu jadi susah nak masuk. Kalau boleh, kena buat hari-hari. So far ada apa-apa soalan tak? Proven effort terbaik. Assalamualaikum. Nak tanya apa-apa tak? Okay. Okay, saya tengok item nombor 3 tu post iklan di FB 5 kali sehari. Okay, 5 kali sehari ni adakah grup iklan yang sama ataupun berbeza-beza? Okay, 5 kali sehari ni untuk FB personal. FB personal. Okay, kalau untuk FB group 3 kali sehari di 20 targeted group. Maknanya kata sekali itu 20 group. That means 3 kali 60 group sehari. Betul? Betul. Berbeza ataupun group yang sama? Group yang sama macam mana? Contohnya katalah kita hantar untuk pagi itu kita hantar ke group Shah Alam, Pucung, bla bla bla. Dia kena hantar ke group yang lain-lain. Lain-lain. Dia yang ni lah, method yang ni, Facebook group manual ni yang saya ajar yang tadi mula-mula. So dalam satu folder ni ada 15 group yang berlainan. Yang ni folder ni pun ada 15 group yang berlainan, dia tak sama pun. So total dia 15 kali 5 dalam dekat 100 jugalah kat situ. Tapi kalau FB tak kuat, kena hati-hati sikit lah. Takut FB tu akan block kita punya posting. Cik buat folder ke? Saya buat folder. Satu folder macam ni ada dalam 15 grup berlainan. Yang ni pun 15 grup berlainan. Ini untuk posting yang hari lain. Okey, maaf lah nak bertanya. Macam mana cik create folder tu? Something new kat saya. Saya tak pandai sangat IT ni. Dia kena macam mana? Sebab saya kena buka handphone. Sebab sekarang saya pakai laptop kan. Okey. Cuba kan dah add to home screen kat sini kan. Okay, haha. Kalau boleh pergi dekat yang background yang kosong. Ada tak dekat handphone cik? Background yang kosong.
Kalau background yang ada macam-macam apps tu jangan letaklah. Kita kena letak yang kosong punya. Dia macam folder yang kosong, yang tak ada apa-apa. Ah, yang tak ada apa-apa. Tak apa, tak apa, nanti explore. Just orang kata pergi, pergi dekat group and then buka dia punya tool dia, ambil add to home screen. Betul. Macam tu saja. Add to home screen. Terima kasih. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, ada satu tips lah untuk yang Facebook group manual ni. Kalau boleh, kena ikut masa dia lah. Jangan terlampau kerap sangat. Contohnya dalam pukul 11 pagi ni, kita post dalam 15 group. Tapi jangan satu minit tu kita pulun satu minit 10 group. Jangan. Takut nanti kita kena block. Kalau boleh buat dalam 2 minit satu group. 2 minit satu group. So tak adalah nampak macam spammy. So bila dah buat tu, kalau boleh pilih group yang free. Sebab Facebook group ni ada yang kena berbayar. Dia kena minta ID berbayar kan. Kalau boleh kita join yang free lah. Sebab dekat yang free ni pun masih boleh close sale juga. Saya dah buat. Okay. Adakah ada soalan lagi? Adakah puan asingkan group? Sebab dalam group, kadang saya tengok dalam group FB ni, dia ada tiga jenis. Satu yang kita boleh post dia dekat dekat dia punya apa ni, wall dia tu, dia tulis macam apa, public ke? Kan? Macam-macam lebih kurang dia punya wall dia tu macam kita punya personal FB, betul tak? Betul. Okay, satu lagi macam puan kata tadi, kena group berbayar. Okay, satu lagi group buy and sell, betul tak? Betul. Ada buy and sell. Buy and sell. Untuk adakah group buy and sell itu puan asingkan juga ataupun puan hanya bertumpu pada group yang boleh hantar macam biasa tu? Duduk saya buat. Dua-dua buat. Buy and sell pun saya buat, yang post post to group tu pun saya buat. Okey, dari segi apa ni, sale, buy and sell ataupun group yang biasa yang lebih orang kata yang lebih orang kata macam orang komen ke ataupun orang PM ke ataupun orang react apa ni good ke apa ke, antara buy and sell dengan group biasa ni yang mana yang lebih orang kata mendatangkan hasil? Maksud dua-dua sama kot, sebab saya buat serentak. Saya kan ada FB, ada 4 FB. Empat account. Yang 4 account tu, ada yang 2 account tu saya buat buy and sell group. Yang lagi 2 account saya pakai post to group. So dekat situ pun memang ada sale masuk. Recruitment pun saya buat kat situ juga. Okay, banyak soalan, minta maaf lah. Tak apa. Okay. FB Marketplace macam mana pula? FB Marketplace, okay juga kat situ. Ya. Yeah. Sebab dia percuma. Lepas tu dia ada yang berbayar juga. Kalau kita nak berbayar, tekan Marketplace Boost. Dia adalah, dia punya button dia boost kan. Klik kat situ. Tapi saya tak buat lah. Saya buat yang free je. Sebab saya dah buat yang iklan berbayar dekat Google Ads. So sambil-sambil tu kita run lah zero cost marketing. Tak boleh bergantung pada berbayar juga sebenarnya. Betul lah. Kita nak dapatkan hasil daripada zero cost tu untuk bayar every ad. Betul. Sambil-sambil kan? Sambil-sambil. Okey, soalan terakhir kot daripada saya. Okey, bila puan masukkan buat free marketing and then masukkan kepada grup-grup macam grup penduduk Selangor, Kuala Lumpur, posting puan tu kadang-kadang dia akan, bila terlampau banyak orang posting, posting kita akan ditendang ke bawah, betul tak? Betul. Okey. Adakah puan menggunakan teknik cari balik posting tu and then komen ke ataupun letak gambar dekat ruangan komen ke apa ke? Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Bila kita post dekat sehari dalam 100 group kan, dia akan keluar dekat news feed dia orang. Paling news tak pun dalam 1-2 Sebab setiap FB user dia mesti ada join group-group yang penduduk macam ni tau. Contohnya macam penduduk Selangor Kuala Lumpur ke, penduduk Kuantan ke, diorang mesti akan join. So kalau kebetulan dia tengah scroll, dia akan nampak kebetulan juga time tu dia nak membeli kuku ke, dia akan klik kita punya ni posting. Dia memang akan keluar kat situ. Dia kena main volume lah sebenarnya cerita. Kalau kita banyak posting, lagi
chances tu macam banyak sikit lah orang akan tanya. Sebab kita nak buat kuku ni sebenarnya dia tak susah tau. Yang susah je kita nak tarik lead. Betul. Tarik prospek tu WhatsApp kita sebenarnya. Betul, ha. Betul, betul. Saya itu yang sebenarnya. Ha. Walaupun kita buat FB ad sekalipun, kadang-kadang orang yang PM tu belum tentu dia membeli dengan kita. Betul. Ha, betul. Bila makin makin ramai orang tanya kita, untuk chances close sale banyak tu makin banyak lah. Ha. Kalau yang tanya tu kurang, sebab dia ada ratio dia tau. Bukannya 10 orang tanya, 10 orang tu terus beli. Betul, ha, betul. Dia betul. Dalam 10 orang tanya, kita akan close sale dalam 5 orang kat situ. Ha, so kuat dah tu. So kita punya tugas ni nak ramaikan orang lead masuk dalam WhatsApp kita sebenarnya. Itu je kita punya yang utama lah bila kita buat kuku ni. Okey, kita link dalam WhatsApp. Okey, bila katakanlah saya ni pembeli dengan tuan. Minta maaf lah yang lain 78 orang ni. Tak apa, tak apa. Saya ni pembeli dengan tuan, dengan puan. Okey, bila saya nampak iklan puan and then saya klik WhatsApp, saya pun kata saya berminat dah dengan promosi Kintop 66. Okey, macam puan tunjuk tadi, puan menggunakan bisnes WhatsApp, betul tak? WhatsApp bisnes. Yang bolehkan auto apa semua. Adakah orang kata setiap jawapan daripada persoalan saya tu puan auto kan ataupun puan guna manual type 3 tu? Okey, yang auto reply yang ini saja. Yang atas terima tu. Terima kasih kerana berminat produk kuku. Dengan yang lagi satu yang encik berminat dengan produk penapis air, penapis udara, tilam atau periuk kuku. Ha, itu yang saya buat. Short form dia. Short form. Dia ada short form dia. Kalau type dash tu nanti dia akan keluar lah short form tu. So kita pilih yang tu. Yang palang tu kan dia akan keluar. Kemudian katakanlah saya tanya berapa harga, lepas tu puan akan jawab secara manual lah sama ada bagi gambar ataupun bagi katalog ataupun tag message lah. Yang mana paling-paling comel sekali? Paling baik sekali. Gambar, kadang saya bertanya, boleh saya tahu berapa harga untuk apa ni 5 tahun ke 6 tahun ke? Puan taik ke ataupun gambar? Pakai katalog lah. Pakai katalog. Tapi kalau dia tanya tu berdasarkan macam promo kan. Katalog. Tilam kuku free katil lah, saya hantar gambar lah sebab yang gambarnya tak ada dalam katalog. Ikut pada kesesuaian soalan yang prospek tu tanya kat kita. Okey. Kecuali kalau dia tanya, Kintop ni kena bayar berapa lama lah. Tu baru kita hantar katalog sebab kat katalog ni dah complete dah. Bayaran 18 bulan hingga ke 5 tahun. Okey. Setakat ni sajalah. Okey, faham Ah, faham. Membantu. Ayah, cik. Okey. Okey. Ada soalan lagi tak yang lain nak tanya? Fareha nak tanya. Saya kan baru selalulah juga kalau post berkaitan dengan penapis udara kan. Tapi banyak kopi dekat ni je lah yang hari tu saya ambil dekat grup Telegram Kuku lah yang HA Kuku tu kan yang baru tu. Saya copy ayat tu tapi bila saya post dekat guna apa tu Facebook selling tu kan yang kita boleh post banyak-banyak tu kan. FB dia reject lah. Macam mana dia kata dia nak reject. Dia reject selalunya sebab copyright dia. Ayat apa yang menunjukkan yang tak boleh. Tapi saya rasa ayat dia okey je sebab ni memang saya ambil copy sebetul daripada ni kan. Yang ni kalau tak tahu lah penapis udara ni sekali penapis udara penapis air. Penapis air macam biasa lah bermineral. Saya pun pernah kena benda tu. Tak tahu apa. Sebab ayat, ada ayat dalam macam penapis udara tu, ada ayat yang berkenaan dengan penyakit. Sebab saya pernah post copywriting ada penyakit asma, paru-paru ke apa, dia akan detect tau dekat situ. So dia akan sorok kita punya posting tak nampak. So kalau boleh kena buat copywriting. Memang kena dia reject terus. Mula kadang kalau saya tekan review, nak request untuk review, kadang dia terima. Tapi yang hari tu penat juga buat kan. Sebab tu kita buat banyak-banyak kan. Lepas tu semua dia reject. Lepas tu saya malas nak buat. Betul-betul. Sebab pun pernah kena juga benda tu. Boleh highlight ayat apa yang dia tak bagi sebenarnya. Tapi rasa penyakit macam ayat ni cuma kata bakteria. Bakteria virus pun tak boleh sebenarnya. Oh iya ke? Sebab Eha dah pernah buat ayat tu kan. Memang dia sorok kita punya posting tu. Kalau boleh copywriting tu kena jangan letak yang berkaitan dengan virus, bakteria, penyakit, paru-paru ke kalau boleh. Dia sorok je, dia memang reject terus ni. Okey.
Ada nak tanya lagi tak yang lain? Sebab Facebook ni dia ada robot dia tau. Dia dapat detect. Contohnya kalau kita post dekat buy and sell group, nak letak ayat promo tak kisah. Tapi kalau kita post to group, ayat promo tu kalau boleh, oh tu kita tukar jadi kosong. So dia tak detect lah. Kalau dia detect habis lah. Memang kena block. Betul, saya baru saja kena blok. Sebab kita buat zero cost marketing. Bila kita buat zero cost marketing ni, FB kalau boleh nak kita buat yang berbayar punya. So memang ada banyaklah pantang larang yang kita kena jaga bila kita buat FB ni lah group. Kena jaga. Saya akan buat. Tanya boleh? Boleh. Nak tanya yang Puan ada cakap tadi yang Puan ada buat 4 FB kan? Buat apa FB? 4 FB. 4 Facebook. 4 Facebook, okey. Itu Puan buat page ke ataupun personalnya Facebook? Personal. Personal. Macam FB page saya ada satu. Macam account FB ni untuk promote buku saya ada 4 account. Macam IG ada dua, satu personal, satu business, TikTok ada satu. Ha, itu je lah platform yang saya guna sekarang ni. Dengan kalau IG, apa dia? Maknanya kalau IG tu kita kena download dua apps lah. Yang IG tak payah, dengan tak, IG. Tak payah, tak payah install dua. Kita kena apa nama benda tu? Kena add account. Just add account kat situ, masukkan email yang baru punya. Kita set up IG business pula kat situ. Clear. Okay. So, thank you. Sama. So kalau boleh, Wan. Okay. Nak tanya, yang dekat group tu kan ada discussion dengan what are you selling kan? Betul? Betul. Kita ambil yang mana? Discussion ke ataupun what are you selling? Okay, kalau yang what are you selling tu dia buy and sell group. Okay, kalau yang discussion dia post to group. Jadi yang mana beza? Yang mana better tu kalau dua tu? Yang apa Encik Wan? Yang mana yang lagi bagus? Yang convert sales lah. Yang convert sale? Sebab sekarang kan kalau kita nak post kan sama ada discussion ataupun dia tanya what are you selling, betul tak? Betul. Ia akan pakai yang mana? Discussion ke? Okay, yang discussion tu saya post untuk recruitment. Kalau yang untuk buy and sell group, saya post promo kuku. Maknanya ambil yang buy and sell lah, bukan discussion lah kalau produk. Sebab kalau buy and sell ni, dia fokus untuk menjual lah sebab dia memang dah buat benda tu, wujudkan benda tu untuk menjual saja. Lepas tu dia punya call to action dia tu, link WhatsApp tu dekat posting tu juga ke ataupun dekat bahagian komen? Dekat posting tu juga. Oh, dia tak block lah. Dia maknanya boleh letak link lah. Boleh. So far okey lah saya pakai. Sebab satu hari saya post dalam 100 group juga. Okey lah. Okay. Lagi satu, kenapa Iha tak pakai iPhone buat manual? Ibu pun pakai juga. Oh, pakai juga. Jadi saya cerita yang manual lah. Kalau macam tak ada modal nak beli iPhone ke kan. Tapi kalau ada modal, beli iPhone tu lah. Lagi bagus. Oh, tak ada masalah lah iPhone tu kan. Takut ingatkan tak ada masalah apa. So far okey lah. Okay, thank you. Okay, sama. Ada lagi tak nak tanya? Kalau nak tanya pasal kehidupan boleh? Ini pun dah huru-hara ni. Yalah, tengok kan macam Elha buat macam banyak-banyak tu kan, post sini. Macam mana uruskan masa dengan anak lagi dekat rumah lagi? Mungkin sebab Elha buat full. Okay, sebab Iha buat full time kot, tak ada kerja lain kan. Tapi memang kena pandai urus masa lah, sambil-sambil kan. Jaga anak lagi, kadang anak buah hal. Ada kira apa-apa? Macam 24 jam tu sebenarnya dengan handphone lah kan? Betul. Kadang sambil makan tu kita reply WhatsApp prospek kat situ. Salam, nak tanya FB banyak tu nombor yang sama ke nombor telefon yang lain? Okey, yang dua FB tu saya pakai nombor telefon yang lain. Yang lagi dua FB saya pakai nombor telefon yang saya pakai sekarang ni lah. Sebab mostly kan kadang ada satu orang ada nombor telefon, ada dua, ada tiga kan. Kalau boleh gunalah nombor yang lain.
Kalau pakai nombor yang sama takut AB detect lah. Kena hati-hati sikit. Tak pun pinjamlah nombor telefon suami ke anak ke. set up lah satu-satu. Eha. Ya. Nak tanya. Okey. Yang Eha post dekat grup-grup tu. Eha share ke ataupun post sendiri? Macam mana nak cakap eh? Faham tak? Share daripada page ke ataupun memang post yang baru je? Setiap-tiap sekali setiap grup tu. Oh, faham post tak? Yang baru. Sebab Eha pakai album. Oh, post baru je lah. Oh, pakai album lah. Pakai kalau, post yang baru. Kalau manual tu pakai share juga ke ataupun post yang baru je? Kalau manual lah, kalau tak pakai album. Kalau tak nak penat, saya prefer share lah. Share pakai FB page masuk ke group ataupun pakai posting kat FB personal masuk ke group. Dua-dua tu pun boleh. Okay. Okay, thank you. Sama. Ada guna FB page tak? Oh, FB page ada pakai juga. Macam FB page ni saya linkkan IG business dengan FB page tu je link. So maknanya saya post dekat IG business tu, automatik dia akan keluar dekat FB page. So maksudnya kita post satu, keluar dua. So satu kali kerja, ada dua result lah kat situ. Kalau boleh linkkan sekali dengan FB page lah, dengan IG business sekali. Tak adalah kita nak post banyak-banyak kali kan. Ada soalan lagi tak? Macam mana cara nak link F page tu? Okey, sekejap saya ambil handphone sekejap. Okey, kena buka dekat Instagram. Lepas tu klik dekat yang ada baris tiga dekat belah kanan paling atas tu. Lepas tu pergi setting. Klik account. Lepas tu klik sharing to other app. Klik sharing to other app, lepas tu klik Facebook. So kat situ masukkanlah kita punya AB page. So tak adalah kita nak post banyak kali kan. Senang bila kita dah link kan. Saya tak ada account IG. Oh tak apa, tak ada masalah. Kalau tak ada IG, buat TikTok pula. Sebab TikTok sekarang ni tengah naik tau. Orang dah, budak-budak bisnes semua dah pergi ke sana dah. IG pun dah start tiru TikTok. Kalau korang perasan IG Reels yang sekarang ni kan, dia dah konsep dia sama macam TikTok lah. So, zaman dah berubah lah. Trend sekarang dah berubah. Orang lagi suka tengok video compare dengan gambar. Kalau korang perasan lah. Soalan familiar yang customer tanya, RO water and alkaline water. Apa bezanya ya? Okay, RO water ni dia air suling, air mati. Dia tak ada mineral dalam tu. Kalau alkaline macam air kuku, kita pakai air mineral plus mild alkaline. Dia punya alkaline dia mild je, tak terlampau berat. Dia sederhana, ringan. Dia punya pH dia pun 7.5. So memang based on dengan WHO punya ni lah saranan kan. 6.9 hingga ke 9.5 kan. So kuku memang tergolong antara air yang bagus lah. So itulah beza je air RO dengan air mineral. Okay, bila buat iklan mana lagi better? Guna AB page atau AB account kita sendiri? Okay, dua-dua better. Okay, macam AB page ni sebenarnya dia fokus pada FB ads sebenarnya. Kalau korang fokus FB ads, buatlah AB page. Pump lah iklan kat situ. Sebab dekat FB ads ni pun bagus juga sebab kita boleh target nak prospect umur berapa, bekerja sektor apa. So kita boleh target kat situ lah. Tapi kena ada modal lah. So kalau kita nak buat personal macam zero cost marketing ni, better buat personal FB lah. Tapi sambil-sambil tu pun AB page pun buat lah juga. So at least orang nampak lah kalau orang tanya kan. AB page pun kita ada, IG business pun ada. Kalau boleh buat semua. Sebab tak ambil masa lama pun nak post tu. Ambil masa dalam setengah jam dah boleh settle lah. Settle AB page, IG business lah, dah boleh settle lah semua. Sambil-sambil kan. RO water sesuai untuk pesakit buah pinggang. Okay, sebenarnya pesakit buah pinggang ni dia tak boleh minum banyak air pun. Kalau korang perasan lah sebenarnya. Sebab saya pun ada macam kawan kan. Dia sakit buah pinggang. Memang dia bagi tahu lah memang tak boleh minum air banyak.
air kuku, air RO water pun diorang boleh minum juga. Tapi air diorang tak boleh minum banyak sebab buah pinggang diorang tak boleh nak proses. So kalau diorang nak proses pun diorang kena ada mesin tu lah, kena pergi pusat dialisis. Air pun kena sukat. Sebab tu orang sakit buah pinggang ni nampak pucat sikit kan. AB page tu bayar ke tak ya? Okay, AB page ni dia percuma je. Yang bayar tu kalau kita nak buat AB ads lah. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, dah kot. Dah tak ada yang tanya kan? Masa pun lagi 3 minit nak pukul 10. So far okay tak? Faham tak? Apa yang Eha ajar? Baik Eha. Okay sangat, okay sangat. Okay, sebab ini okay, pengalaman lah. Bukannya. Kena inilah yang Eha buat sebenarnya. Real factor lah. Real factor apa yang awak cakap ni. Sebab buat kuku ni dia bukannya apa pun. Yang susah tu nak tarik orang WhatsApp kita sebenarnya. Nak post tu semua orang boleh buat post. Betul tak? Tapi nak tarik orang WhatsApp kita ramai-ramai. Itulah cara dia kalau kita nak buat zero cost marketing. Tapi bila dah zero cost marketing dah power, buatlah iklan. Buat yang berbayar pula. Sebab dah ada modal kan. Dah boleh buat 10 unit, dah dapat 4,000. Lepas tu pam lah iklan, buat iklan Google Ads ke ABS ke, kat situ pun boleh dapat hasil. Sebab kat situ sambil-sambil kita buat iklan, buatlah zero cost marketing sekali. Lepas tu follow up existing customer sambil-sambil. Okay moderator. Dah kot. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja untuk hari ini.